subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara. Kembali kita akan berbagi rambu-rambu hidup dan kehidupan warisan leluhur Nusantara bersama saya Pak Dewaspodo. Bayi lahir bungkus. Keistimewaan bayi lahir bungkus. Orang-orang besar, orang-orang luar biasa, orang-orang istimewa seringkali mengalami pengalaman hidup yang luar biasa dan juga istimewa pula. Begitu pula bayi yang lahir bungkus, yang ketika lahir badannya terbungkus ketuban, ketubannya belum pecah. Ini memiliki keistimewaan tersendiri yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Lalu apa sajakah keistimewaan bayi yang lahir bungkus? Yang pertama, kuat lahir lan batine. Bayi yang lahir bungkus telah ketika dewasa badannya sangat kuat, batinnya juga sangat kuat. Dia tidak akan mudah terserang penyakit, ataupun dia juga memiliki batin yang kuat, tidak akan mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan maupun rintangan hidup. Selanjutnya yang kedua, memiliki prinsip yang sangat kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Mereka yang lahir sebagai bayi bungkus ketika dewasa, jika dia menganggap sesuatu itu sudah benar, apapun yang dikatakan orang lain tidak akan bisa merubah prinsipnya. Selanjutnya yang ketiga, dipageri kodam lan leluhure. Ini artinya bayi yang lahir bungkus dari masa kecilnya sampai dewasa seolah-olah ada kekuatan gaib yang memagarinya. Ketika ada orang yang berniat jahat kepada dia, orang tersebut dengan sendirinya akan merasa takut dan juga segan kepada dia. Sehingga ini berakibat orang yang berniat jahat tidak jadi berbuat jahat kepada dia. Selanjutnya yang keempat, murah sandang pangan lan rezekine. Ini artinya mereka yang lahir bungkus ketika kecil, kelak ketika dewasa tidak akan kesulitan mencari rezeki. Seolah-olah peluang dan kesempatan mencari rezeki terbuka sendiri untuk dia. Tidak akan kesulitan mencari rezeki, dan rezeki yang dia dapatkan akan bisa mencukupi kebutuhannya dan juga keluarganya. Selanjutnya yang kelima, mandi tangan lan latine. Ini artinya doanya sering dikabulkan. Tangannya memiliki kekuatan tersendiri. Bisa juga kekuatan ini berupa kekuatan fisik maupun kekuatan yang lain, seperti memiliki keterampilan atau memiliki daya sembuh kepada orang yang sedang sakit. Itulah tadi beberapa kelebihan dan keistimewaan bayi yang lahir bungkus. Apabila Anda atau keluarga Anda ketika lahir ditandai dengan bayi bungkus ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, bisa menambah pengetahuan Anda. Cukup sekian, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara.